السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، باب لا تعيد أخاها شيئًا فتخلفه. باب jangan kamu menjanjikan sesuatu kepada saudaramu tetapi kamu memungkirinya. Hadis 394. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه، أو كما قال نبي صلى الله عليه وسلم. مقصود حديث لا تماري، jangan kamu saling berdebat akhaka dengan saudaramu. La tumari akhaka, jangan saling berdebat. Wala tumazihhu, jangan kamu saling mempermain-mainkan. Ini memperolok-olokkan. Wala ta'idhu maw'idan, jangan kamu membuat suatu perjanjian mau'id, satu janji, fatukhlifahu, kemudian kamu melanggarnya atau mengingkarinya, yakni tidak menunaikannya. Itu hadis yang akan kita bincangkan pada pagi ini, hadis 394. Hadis ni tuan-tuan, dia berhubung dengan larangan kita memungkiri atau mengkhianati suatu perjanjian al-wa'du ataupun al-ahdu yang telah kita iqrarkan dengan saudara kita, kemudian kita memungkirinya. Ini seperti mana kalau kita tengok dalam hadis yang selalu kita dengar daripada Abdullah bin Amr dalam riwayat Bukhari, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat perkara, empat, yang mana jika ada pada seseorang itu sifat-sifat ini, empat perangai ini, kana munafiqan, maka adalah ia itu munafiq khalisan, munafiq yang tulen. Nabi kata ada empat perangai yang menjadi sifat kepada orang munafiq. Antaranya yang disebut dalam hadis ini, wa idza ahada ghadara, apabila dia berjanji, salah satunya ahada, apabila dia berjanji, ghadara, dia mungkir ataupun dia khianat kepada janji yang telah dibuat tadi. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Dan kalau kita tengok perkataan yang digunakan, al-ahdu,
dalam riwayat Bukhari yang kita baca tadi ni, al-wa'du. Jadi dia memang kalau kita baca dari sudut bahasanya, ada perbezaan di antara al-ahdu dengan al-wa'du. Perkataan yang dia guna di sini, wala ta'idhu maw'idan fatukhlifahu. Jangan kamu membuat suatu perjanjian, kamu berjanji dengan seseorang itu, kemudian tukhlifahu, kamu menyelisihi apa yang kamu janjikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari yang kita baca juga, yang kedua itu, wa idza ahada, apabila kamu berjanji ataupun apabila dia berjanji, ghadara, dia mungkir ataupun dia pecah khianat. Ha? Kalau kita tengok dari sudut perkataan al-ahdu, maksudnya sumpah janji. Al-ahdu, sumpah janji. Sumpah janji. Al-wa'du ialah pemberitahuan tentang suatu perkara yang baik yang hendak dia lakukan. Dia beritahu satu benda yang dia nak buat pada masa yang akan datang yang berhubung dengan orang lain. Maksudnya, saya berjanji nak tolong awak. Saya berjanji nak memberikan sesuatu. Perjanjian, pemberitahuan, al-wa'du ni wa'id. Sesuatu benda yang dia habaq kat kawan tu, kata dia nak buat baik kat kawan tu pada masa akan datang. Dia macam janji jugalah. Dia tahu nanti kalau aku dapat duit ni, aku nak belanja hang makan. Al-wa'du. Dia lebih kurang lah kan. Maksud janji-janji juga. Dia tahan dapat dah lagi. Dapat dah. Lepas tu bila nak pergi, ish, tak apalah kan. Nampak? Dia al-wa'du. Al-wa'du ialah pemberitahuan. Yang ni banyaklah. Menabur apa? Janji. Maksudnya dia beritahu perkara-perkara baik yang dia nak bagi kat kita, tapi bukan sekarang, pada masa yang akan datang, pada masa depan. Yang ni dia panggil al-wa'du. Kan? Allah Azza wa Jal sebut yang selalu kita duk baca tu, inna Allah la yukhliful mi'ad. Kan? Allah sama sekali dia tidak akan mungkir janji. Manakala al-ahdu, al-ahdu, Quran juga guna perkataan al-ahdu, ain ha dal, ahdu, maksudnya apa? Sumpah janji. Tapi dia ada beza. Al-ahdu dengan al-wa'du ni dia ada beza. Dia ada beza. Dia tengok pada penggunaan. Baik. Kalau kita tengok, menunaikan janji ni secara umumnya memang suatu tuntutan di dalam agama. Bila kita buat perjanjian, kita berjanji, kita wajib. Dia ada perbincangan pula tentang hukum menunaikan janji ni. Ada kategori yang sunat kita tunaikan. Ada kategori yang wajib tentang menunaikan janji ni. Dan ada hukuman orang yang ingkar, mungkir janji. Dan ada juga orang yang memang dia nak menunaikan janji tapi tak boleh menunaikan janji itu disebabkan oleh perkara-perkara yang luar jangkaan. Ini pun kita akan tengok apakah hukuman dia ataupun pandangan dalam isu orang yang berjanji dia tak boleh nak tunaikan. Baik. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, ayat yang pertama, Allah menyebut, ya ayyuhallazina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil dengan panggilan yang sangat mulia, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya khitab, percakapan itu ditujukan kepada orang-orang yang mengaku dia beriman. Jadi orang-orang yang beriman termasuk di dalam seruan ini.
Jadi yang mengaku beriman terikat dengan perintah ini. Aufu, penuhilah perintah. Perintah fi'il amar, suruhan. Bil'uqud, janji-janji yang telah kamu apa? Janji ni kita nak sebut apa? Yang telah kamu iqrarkan, yang telah kamu buat. Maka Quran kata penuhilah perjanjian, hatta perjanjian dengan bukan Muslim, bukan Islam. Nampak? Itu satu. Dalam surah Al-Isra ayat 34. Al-Isra ayat 34. Wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Quran kata wa awfu bil ahdi, penuhilah oleh kamu perjanjian dengan Allah dan dengan manusia. Innal ahda, sesungguhnya al ahda, okey, sesungguhnya perjanjian itu kana mas'ula, akan ditanya oleh Allah. Innal ahda, kan, sesungguhnya perjanjian yang kamu buat, yang telah kamu iqrarkan, yang telah kamu ucapkan, kana mas'ula, pasti akan ditanya. So, tak lepas. Okey? Kemudian Allah menyebut dalam surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Ayat nombor 8. Apabila Allah menyebut tentang qad aflaha al mu'minun, berjayalah orang-orang yang beriman, Allah cerita sifat-sifat dia. Salah satunya perangai orang beriman, sifat orang beriman, ciri-ciri orang beriman, tabiat orang beriman, watak orang beriman. Walladhinahum li amanatihim wa ahdihim ra. Semua anda surah Al-Mu'minun ra ra'un. Yang ni Allah kata walladhinahum, dan orang-orang yang beriman itu, li amanatihim, dengan amanah-amanah yang dipikulkan, yang dibebankan, yang telah ditaklifkan. Perkataan yang selalu digunakan sekarang ni iaitu taklif. Taklif ni bahasa Arab. Melayu dah guna dah. Dia berhubung selalunya perkataan taklif ni digunakan untuk jawatan. Saya mentaklifkan awak dengan jawatan, jawatan kuasa masjid. Satu bebanan. Taklif ni satu bebanan. Okey? Sebab tu orang kata jawatan itu bukan suatu kemegahan, tapi suatu bebanan. Kan? Walladhinahum li amanatihim amanah. Dan orang-orang yang hari ini juga akan berlaku satu lagi pemilihan kepimpinan, kan? Pilihan raya kecil di Johor. Itu juga amanah. Kan? Orang yang dilantik itu memegang amanah. Wa ahdihim. Dan amanah ni dia akan dikaitkan dengan dua-dua ada. Ahdihim, janji. Kan? Masa kempen buat buat janji. Menaburkan janji, memberikan janji, kan? Quran kata orang beriman dengan amanah yang dia pegang, dengan janji yang dia buat, ra'un, dia akan tunaikan. Sebab itu kita sebut iqrar, apa dia? Iqrar, kan? Baca iqrar bahawa saya dengan ini akan sekian-sekian, akan sekian-sekian. Yang itu dia panggil janji. Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, apabila Abu Sufyan pergi berdialog, dipanggil berdialog dengan Herakles, Hercules, pemerintah Rom, kan? Hercules tanya dekat Abu Sufyan,
Pasal Nabi tulis surat kepada Hercules. Kemudian kebetulan Abu Sufyan ada di Syam. Dia panggil Abu Sufyan. Dia tanya, Muhammad yang mengaku Nabi ni, apa ajaran dia? Dia suruh orang buat apa? Sebab dia nak tengok Nabi betul ke Nabi bohong. Maka kata Abu Sufyan, ketika dia ditanya oleh Herakl, famadha ya'murukum bihi? Muhammad ni dia suruh apa? Konten ajaran dia, isi dakwah dia. Kata Abu Sufyan, ya'muruna an na'budallaha wahdah wa la nusyriku bihi syai'a. Yang pertama, dia mengajak, menyuruh kami mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan dia. Itu ajarannya. Kan tuan-tuan baca kan kisah Hercules ni, yang dia soal jawab dengan Abu Sufyan. Sehingga kes ini berlaku sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Masa Abu Sufyan cerita ni, dia kafir, belum Islam. Kemudian dia kata, wayanhana amma kana ya'budu aba'una. Dia tak bagi kami sembah tokong-tokong yang disembah oleh tok nenek kami. Waya'muruna bis-salah. Dia suruh kami sembahyang. Was-sadaqah. Dan dia suruh kami sedekah. Wal-afaf. Wal-wafa. Wal-afaf. Dia suruh kami tidak mencampuri atau melakukan perbuatan yang haram, terutama berkaitan dengan perkara yang melibatkan soal harta. Wal wafa bil ahdi, dan dia suruh mentauhidkan Allah, jangan sembah berhala, mendirikan salat, mengeluarkan sedekah, jangan ambil benda yang haram, dan dia suruh kami menunaikan janji. Wa ada'il amanah, dan dia suruh kami menunaikan amanah. Itu yang Abu Sufyan sebut bila Hercules tanya, Muhammad ni ajak apa? Besarlah maknanya dalam banyak-banyak benda yang Nabi suruh tu, perkara asasnya menunaikan janji. Ada. Ada. Sebaris dengan tidak mensyirikkan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, sedekah dan menunaikan janji. Kira kalau orang tanya kita tu, takkan kita nak cerita benda kecil. Mesti kita sebut benda yang paling besar, paling kerap dan benda yang selalu disebut. Jadi isi yang hak ni ni kira besar ah. Kan? Kita kalau orang tanya kita, cuba hang cerita sikit apa yang ada di poleh, kita akan habaq benda yang paling hebat lah. Kita tak cerita lah semua. Jadi bila Abu Sufyan cerita tentang Nabi, dia sebut benda yang asas, iaitu antaranya menunaikan janji. Kemudian dalam hadis yang lain, orang Melayu sebut lembu dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya. Itu pepatah orang Melayu. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi kata apa? Al-Muslimun ala syurutihim. Itu lebih kuat. Pepatah Melayu tu betul. Pepatah Melayu tu betul lah. Yang manusia itu dipegang pada janjinya. Al-Muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu dipegang pada syarat yang dia setuju. Yang ni janji. Kalau dia letak janji itu dan dipersetujui bersama, wajib untuk dia berpegang. Al-Muslimun ala syurutihim. Syarat. Syarat ni maksudnya jika saya macam ni, saya akan buat. Maka dia dipegang pada janji itu. Sebab itu, kata para ulama, apa-apa sahaja perjanjian yang dibuat oleh dua orang ataupun dua pihak, maka wajib untuk dia tunaikan. Dan perjanjian suami isteri umpamanya.
wajib untuk dia dia tunaikan. Baik, hadirin mukminin, itu apa yang boleh kita ambil. Dalam kehidupan kita, tuan-tuan, memang kita tak lari daripada berjanji. Ha, kan? Ha? Okey. Antara janji-janji yang boleh saya sebut sebagai contoh, apa dia? Dalam kehidupan kita, banyaklah kalau kita nak cerita tentang janji ni yang kita buat. Cuma manusia ni, kalau dia berjanji, kemudian datang satu halangan menyebabkan dia tak boleh menunaikan janji tu, yang mana halangan itu luar daripada kawalan dia, luar daripada kemampuan dia, maka dia terselamat daripada ancaman tadi. Maksudnya mungkin tuan-tuan berjanji satu perkara, berlaku musibah menyebabkan tuan-tuan gagal untuk nak mengeluarkan atau nak menunaikan janji tu, luar daripada kemampuan tuan-tuan, benda nak jadi kita tak jangka, maka yang ni tak termasuklah dalam hadis-hadis ancaman tadi. Tapi kalau daripada awal memang tuan-tuan niat nak bohong, nak mungkir, nak khianat, dan tuan-tuan pun tahu, kata tuan-tuan tak mampu nak memenuhi janji tu, tapi saja buat, buat juga, ha, yang ni masuk dalam ancaman tadi. So kita nak kena bezakan dua benda tu. Sebab itu seseorang yang apabila dia nak berjanji, dia hendaklah mengetahui kadar kemampuan dia. Jangan derah sangat ataupun jangan lajak sangat nak berjanji tu, sedangkan dia sendiri tak mampu. Tapi contoh, banyaklah contoh kita boleh buat, contoh-contoh yang mudah. Dia berjanji nak memberi sesuatu, tiba-tiba mungkin apa yang dia nak bagi tu rosak ke, dicuri ke, hilang ke, dia tak boleh memenuhi janji dia, dia tak masuk. Kerana ini di luar daripada kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan? Jadi dia berdosa tak? Tak berdosa lah, pasal luar daripada kemampuan. Bahkan ada hadis berhubung dengan hutang. Hutang ni kita berjanji nak bayar, kan? Bila kita berhutang, kita janji nak bayar. Bila kita janji nak bayar, kita kena bayar. Kan? Sebab itu dia ada hutang yang berjadual dan ada hutang yang kita wajib bayar. Kalau orang tanya boleh tak dia pergi Mekah dalam keadaan dia berhutang dengan orang, sedangkan hutang tu wajib, maka para ulama kata bergantung kepada pemilik hutang. Kalau pemilik hutang tu benarkan dia pergi, dia boleh pergi. Tak apa, hang pergi dulu, balik nanti hang bayar, tak apa. Tapi kalau pemilik hutang tu kata bayar dulu, lepas tu baru hang pi, kalau ku bayar aku tak boleh pi lah, hang tak payah pi, pasal hang bukan mampu selesaikan yang ni dulu, maka dia tak boleh pi. Ha, kan? Sebab diikat pada janji. Tapi dalam hidup kita ni, kalau ikut hutang memang tak boleh pi sampai ke mati lah. Pasal memang hutang tu tak pernah habis. Kan? Ha. Kan? Ha, jadi orang hutang-hutang yang berjadual tu, yang tuan-tuan hutang dengan bank tu, yang dia bagi 30 tahun, 40 tahun tu, mati hidup balik bayar dalam syurga esok ni. Kan? Ha, yang ni boleh pi dulu. Pasal dia dah memang bagi kebenaran. Kan? Satu lagi yang manusia, ada orang tanya kemarin, kebetulan kita sebut tajuk ni, main kutu. Bukan kutu, kutu, ha? Kut, orang Melayu sebut kut. I don't know, ha? What kut mean? Kut, tapi kutu lah kan, main kut. Dalam Islam, kutu ni dia mengambil akad hutang. Kut ni hutang lah. Maksudnya bulan ni kita semua 6 orang bagi dia hutang dulu. Mas 10 ringgit. Nah, kami bagi hang hutang. Sebenarnya main kut ni dia bukanlah ada untung rugi pun. Pasal kita akan dapat balik duit kita, cuma dia macam ni lah. Kut ni kelebihan dia, kita mungkin nak guna duit seketui. Jadi kita nak himpun tu tak ada, kan? Pasal kita ni bukan jenis boleh harap sangat, kan? Hari Isnin buh dalam tabung,
tak dan Selasa malam tu kohem. Bagus juga lah dia tanya, apa hukum bermain kutu? Kut ni, hukum kut ni kalau tengok dalam dia punya kaedah dia tu ialah hutang. Hutang. Ha, maksudnya kita pakat amal-amal ni janji, berjanji. Nampak? Dia ada kaitan tu. Kita berjanji untuk memberikan pertolongan hutang pada si fulan. Nanti bulan depan kita pakat pula, kita bagi dia hutang pula. Nanti pakat, kita tak gunalah istilah hutang, tapi sebenarnya hutang. Tapi dalam hutang tu pun dia tuang. Dua orang yang akan selalu tuang. Kepala hak yang jaga duit tu dia jaga. Macam inilah. Aku ni pengurus. Dia panggil apa? Tekong, ketului. Banyak yang jenis tuang ni. Kepiah tak lebih pun tuang. Nah, tak payah duk main laku ni, berkelahi. Kan? Duit dalam tangan berbelah-belah ribu, apa lagi? Kelam je mata, lari, buat pelari. Jenuh pula orang duk pergi kutik kat belakang. Dia boleh dulu, dia lari. Kan? Saya pun tak tahu. Janji punya bagus. Tak ada sekian ni sekian. Jadi bila dia, bila kita hutang, kita janji. Kita hutang, kita janji, minggu depan kita bayar. Bulan depan kita bagi kau ni pula hutang. Tak ada masalah. Cuma dari sudut undang-undang, orang yang menguruskan kod ni boleh ditangkap. Dari sudut undang-undang salah. Undang-undang negara salah kerana tak ada siapa yang boleh mengutip duit selain daripada bank. Jadi tuan-tuan yang kutip duit tak tahu hala ni boleh ditangkap kerana mengutip deposit duit tanpa lesen. Ya. Jadi orang yang nak main kod lepas ni kena mohon lesen daripada bank negara. Sebab dia melibatkan janji. Tak apa ustaz yang takut. Geng-geng yang main dengan kita ni semua boleh harap. Semua boleh menunaikan janji. Memanglah sebelum, ceritanya selepas. Baik. Bila tuan-tuan, tuan-tuan pun tak boleh report polis lah. Bila dia larikan duit tu, dia mungkir janji. Sebab apa? Tuan-tuan tak boleh pi report polis untuk tangkap dia pasal tak ada perjanjian. Tak ada. Dia abang kata dia janji. Tak ada. Dan saya pun tak tahu. Tiba-tiba petang tu dia ketuk pintu, dia pergi bagi 5,000. Saya pun ambil. Sebab itu saya ada satu kes. Orang mari tanya. Scam besar ni. Tapi skamer tu duduk ada kot kangak ni. Tak kena tangkap. Pasal apa? Dia pergi report polis. Dia bawa slip bank. Dia pergi boh duit kat kawan tu. Dia kata, tengok ustaz, saya boh duit kat dia 30,000, 40,000. Ni slip duduk ada. Berapa keping saya punya. Tuan-tuan pergi report. Tuan-tuan nak buat report apa? Nak buat report apa? Siapa yang pergi boh duit tu? Siapa suruh? Bila dia suruh? Dia tak suruh. Senang ya? Kalau boleh tangkap, bila boleh tanya, saya tak suruh. Dia pergi bubuh. Habis, buang ke. Sebab tu orang yang kena scam ni, orang yang bodoh. Bodoh dan orang putih kata greedy. Betul? Tamak. Sebab itu orang Melayu buat pantun, buat peribahasa, orang tamak selalu rugi. Pasal tu tak payah sesat lah geng kes-kes scam ni. Buang masa ya. Pasal apa? Kebodohan dan ketamakan sendiri yang menyebabkan dia mana ada dalam hidup. Dia janji ustaz. Dia janji. Dia janji bagi 100, duduk saja dapat 1,000. Boleh percaya. Duk goyang kaki dapat 1,000. Yang goyang kaki dapat duit siapa dia? Om Jek ya. Tegak-tegak. Long orang tak goyang kaki dah. Orang tekan mesin.
Orang Melayu ni memang dalam dunia sampai ke agama memang mudah diperbodohkan. Kerana apa? Kerana dia suka benda yang mudah, benda yang senang. Benda agama kalau apa-apa yang tak gaduh baca, tak gaduh amal, tak gaduh buat, cukup bayar, dia bayar. Dia tak lega, tak payah buat apa, bayar ah. Tak gaduh buat apa, bayar. Dia kalau bab bayar tak payah buat ni cukup syok. Satu lagi bab-bab yang tak payah kerja, boleh duit. Oh, cukup syok. Duduk saja oh nak masuk mai. Pasal tu Pak Man Telur ni, saya ingat tuan-tuan masa Pak Man Telur duk pakai Pampers lagi. Tapi sampai lah duk ada lagi Pak Man Telur tu. Cuma mungkin nama dia tak Pak Man lah, Pak lain lah. Tapi duk ada sedia orang kena tipu. Pasal apa tak habis-habis orang kena tipu ni? Lagi duk ada pangan, nak mudah ni. Nampak? Ha? Baik, hadirin mukminin. So, janji. Itu berkaitan dengan janji. Dan satu lagi tuan-tuan. Haa. Jadi orang yang nak main kut tu bolehlah main dengan tenang kerana telah dihalalkan. Satu lagi yang saya nak sebut tentang janji ni ialah dia panggil dalam istilah muamalat bai'us salam. Bai'us salam. Apa dia? Okey. Dalam Islam, apabila kita nak jual beli satu barang, ni jual belilah al-bay'. Bila kita nak jual beli satu barang, kita wajib jual benda yang kita miliki. Tak boleh jual benda yang tak kita tak miliki. Benda yang tak ada tak sah. Kita kena jual benda yang, Nabi kata jangan jual benda yang tidak ada pada kamu. Kita nak jual benda tu kena ada pada kita. Sebab itu dalam kehidupan kita ni, dalam urusan kehidupan kita, ada satu benda yang kita jual janji. Betul tak? Barang tak ada, tapi yang kita jual tu apa? Janji. Bai'us salam. Jual beli tempahan. Baju ada tak? Tak ada. Yang ada apa dia? Kita pi kedai dia, dia pi ukur badan kita, lepas tu dia bagi satu tarikh, suruh kita mai ambil. Barang tak ada lagi, kain apa pun tak ada lagi, kita pun bayar dekat dia. Bila yang suruh ambil, dia berjanji dalam surat tu hujung bulan. Yang tu dia panggil jual beli janji. Dah alang-alang kita sebut tentang janji ni, boleh tak boleh? Bai'us salam asalnya kita tak boleh. Sebab apa tak boleh jual beli janji? Barang tak ada dan ada unsur-unsur gharar. Tak pasti. Silap hari bulan, kita kena tipu. Kan? Maka, ha, macam mana bai'us salam ni? Bai'us salam. Tengok. Bai'us salam ni, dia melibatkan al-aqidan. Dua pihak yang mengikat perjanjian. Itu saya sebut tentang isu bai'us salam ni. Kata para ulama, bai'us salam apabila dia melibatkan al-aqidani, dua pihak. Dua pihak, dia kena ada dua pihak. Mana ada satu orang duduk sorang-sorang, dia kita aku jual lah. Hang jual kat siapa? Aku jual sorang-sorang. Ha. Kan? Jual sorang-sorang apa? Kan? Ha? Dua pihak yang mengikat, nampak? Dalam tarikh tu mengikat perjanjian yang mana dia terdiri daripada pembeli dan penjual. Pembeli ialah orang yang mendahulukan wang dia. Dia advance, dia dah bayar dulu. Pasal kawan yang jual ni kalau tak bayar, oi jangan main tuan-tuan. Ada orang dia kena. Dia telefon mai. Dia kata ambil nasi kandak 30 bungkus. Kan? Sampai aku sudah tak ambil. Nah, dia perkenal tu. Dan kita juga dulu ingat tak dia polis? Yang kenuri dekat Pegalan Asam tu. Ha, siapa buat kenuri? Ready, siap-siap. Catering tuang. Catering kata kawan tu tak bayar. Kau ni kata bayar dah. Kan? Semua tu di atas apa? Janji ya. Ada juga yang pi habaq kat catering. Saya bayar setengah dulu. Saya berjanji akan bayar pula lepas nanti setelah saya dapat duit orang mai kenduri. Tu dia.
Pasal tu bila orang pergi kenduri tak bagi duit, dia kelut. Pasal dia nak cover ni duit catering dengan duit kita. Tak ada duit tak payah buat kenduri lah. Sampai nak berhutang ke hutang. Kan? Nah, tapi setengahnya kita tak bayar penuh pasal apa? Bukan kita tak bayar penuh pasal kita tak boleh bayar. Dia tuang. Dan sekarang tuan-tuan tengok, travel-travel umrah ni, saya cerita kat tuan-tuan bila, travel-travel umrah ni, kebanyakannya sekarang ni sangkut. Tak boleh pergi. Dan tuan-tuan tengok, yang terbaru, syarikat yang besar, yang ada nama, digantung oleh kementerian pengangkutan. Kerana tak boleh menerbangkan orang. Bukan saya buat tuduhan. Dalam paper, tak, cuma tak mahu sebut nama. Tapi bukan syarikat kecil, syarikat besar. Tu semua janjilah tu. Heret beg buat kenduri, heret beg buat kenduri, pi dah. Azan tu lebih pada 5 waktu lah. Tak terbang-terbang. Last sekali, ada satu kes, dia terbang pi Indonesia. Tawaf di Jakarta. Balik mah. Ini semua tuan-tuan, pasal tu. Kan? AR Tompel telah memberitahu kepada kita. Kau ni cakap tak tengok orang. Sambung tuan-tuan ayat dia. Kau ni cakap. Tanta dia tipu kita. Dah pi tak bayar. Kau ni cakap tak tengok orang. Takkan Pak Lebai nak menipu. Aku kenal lama dia ni. Ini mengingatkan kita bahawa tuan-tuan. Janji ni tak kira orang. Satu orang Islam, kalau kita Muslim, mengaku beriman, kita tahu adanya akhirat, adanya padang mahsyar, adanya soal jawab, adanya hisab. Ini semua mengikat kita untuk, tak boleh habang ada. Saya minta maaf, saya tak boleh. Saya berjanji hari itu, saya tak boleh. Habang, tak ada masalah. Berunding balik. Jangan tuang, jangan lari. Jangan lari malam. Lari siang tak apa. Lah orang lari siang kan? Curi pun curi siang kan? Ini satu. Hatta diikat suami isteri pun diikat pada janji. Kan? Baik. Pembeli ialah orang yang mendahulukan wangnya untuk mendapatkan barang dagangan yang dikehendakinya. Itu kita bayang dulu. Pembeli disebut sebagai al-muslim atau pemilik salam, iaitu orang yang menyerahkan atau mendahulukan bayaran. Itu dia panggil al-muslim. Orang yang bayar dulu. Okey? Manakala penjual ialah orang yang menerima wang sebagai bayaran kepada barangan yang diberikan. Ia dipanggil muslim ilaih, yakni yang diserahkan kepadanya. Pembeli dan penjual disyaratkan sama seperti syarat penjual dan pembeli dalam akad jual beli, iaitu berakal balik sukarela. Itu daripada dua pihak. Artinya, apa transaksi mereka ni? Janji. Janji kan? Okey? Kemudian, dia mesti ada sirah. Yang ni lah, lafaz. Iaitu adanya lafaz daripada penjual, adanya juga lafaz daripada pembeli. Seperti apa? Pembeli kata, saya menyerahkan RM1,000 untuk mendapatkan baju sebanyak 100 helai. Jadi pihak yang penjual tu pun dia terima. Saya berjanji saya akan menyerahkan baju yang diminta, kan? Dengan dia okey. Dalam jual beli janji ni dia kena make sure benda-benda tu clear. Baju grade apa, warna apa, saiz apa. Sat lagi dia pergi bayar harga baju kain cotton, dia buat main kain apa cotton ni, kain kapas, dia buat main kain yang lain. Jadi tak boleh. Dia kena jelas yang tu. Dalam jual beli tu, dalam surat tu kena jelas. Kain apa, jenis apa, warna apa, banyak mana, kena jelas, kan? Kalau kita pergi beli, okey. Kita tak boleh jual buah di pokok. Kita tak boleh jual pokok, kan? Buah yang tak masak kita tak boleh jual. Cuma kita boleh jual macam ni. Kita boleh beli, kita pergi habak kat kawan tu, saya nak buah durian grade A 3 kilo. Kawan tu pun kata, okey, bayar kat saya, nanti sekian main ambil. Tak apa. Tapi kita pergi
di rumah dia, tengok derian tu putik, bukan derian, putik derian. Ah ni saya ambil ni. Semua buah ni. Buah apa baru putik? Putik tu ada jaminan tak nak jadi buah? Gharar, tak tentu lagi. Luruh ke, rosak ke apa ke? Kan, tak boleh. Ah, tapi kalau dia jual buah dah, buah tak ada lagi tak apa, tapi dia dah sebut dah. Tak kira lah dia pergi curi pokok orang lain ke apa. Eh, kita pun pipi nak ambil buah. Ada. Siap. 3 biji musang king. Pokok mana? Kita pun tanya orang nak tengok pokok mana? Pokok tak ada. Semua pokok saya tak jadi. Ni balas pokok jiran. Tak apalah, yang pentingnya, yang pentingnya dia buah ada dan dia fulfill, dia memenuhi janji. Balas hak jiran tu dia dengan jiran tu lah. Kita membayar. Wih, sedap. Awak sedap leng abang, buah curi. Awak abang tak bayar, aku bayar, dia yang curi. Ah, biar pi lah. Melainkan kalau jangan tuan-tuan kata apa? Kalau tak ada, balas pi pokok buah. Ah, yang tu dah boleh. Kita beli dia, dia curi, dia dengan Tuhan lah, kita dengan dia, kan? Okey. Baik. Ha, kan. So, tapi di, macam saya kata tadi lah, disyaratkan kita hendaklah tahu jenisnya, sifatnya. Jadi yang tuan-tuan duk pi booking baju tu, dah yang ni yang naya ni. Sebahagian tuan-tuan yang naya ni apabila dia dah beli, selalunya baju tak ada masalah lah. Kan? Ada kes baju raya. Kawan ni punya tamak. Orang mai tempah ambil, mai tempah ambil, mai tempah ambil. Pagi raya beratok depan rumah dia. Oh, jangan main-main, baju lain boleh tipu. Jangan tipu baju raya. Pasal kawan tu bukan ada baju nak pakai. Pakai kentol lah, pakai t-shirt, mai duduk berdiri. Pakai baju. Yang ni kan. Apa? Tekan mesin sampai basah. So, hendaklah kita tahu jenisnya, sifatnya, jumlahnya dan tarikh nak ditentukan. Pasal itu tuan-tuan yang paling naya sekali adalah orang-orang yang beli rumah yang tak ada. Ikutnya memang Islam tak bagilah kan. Rumah sampai kesudah tak siap, tapi dia duk ba duk bayar. Kan, janji, no? Baik, wallahu taala a'lam. Kemudian dia kata tadi, janji dengan Allah Ta'ala. Apa maksud janji dengan Allah Ta'ala? Last sekali, janji dengan Allah Ta'ala, kalau mudahnya untuk kita nak ambil, iaitu akhirnya, satu janji dengan manusia, satu lagi janji dengan Allah. Nazar. Nazar ni kita boleh kategorikan sebagai janji dengan Allah. Iaitu dia berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk melakukan sesuatu. Dan nazar ni dia ada dua lah. Satu nazar yang umum. Ustaz, saya berjanji ya. Dia tak sebut lah saya berjanji. Saya nazar lah. Saya berniat, saya nak buat kenduri. Yang ni bagus. Pasal dia niat umum. Satu lagi dia berjanji jika Tuhan bagi sesuatu, something kepada dia, dia akan bagi. Ustaz, insyaAllah, kalau Allah Ta'ala pemudah, saya dapat kerja ni, saya akan buat kenduri. Artinya dia berjanji. Dengan siapa? Nazar ni bukan berjanji dengan kita. Nazar dia berjanji dengan Allah. Sebab itu walaupun dia meninggal dunia, dia dah mati, nazar itu tidak dipenuhi, janji itu tak ditunaikan, wajib waris itu menunaikan bagi pihak dia. Kerana janji telah dibuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jangan berjanji kalau kita tak mampu. Kan? Okey. Kalau kita janji kecil, kita pergi buat besar, settle. Dia janji nak buat kenduri ayam, dia pergi buat lembu. Okey, bagus. Kan? Contoh macam inilah. Orang berjanji dengan kita, nak bagi kereta kancil. Tentu dia bagi kat kita Mercedes. Kita punya teriak, tak mau. Aku tak mau, aku tak mau. Hang janji kancil, hang bagi kancil. Mercedes aku tak mau. Oh, yang ni, saya tak tahu nak cari keramat ni. Kalau dia janji kancil, tentu dia bagi garek. Cabutan bertuah, ha, dia janji kat kita, kereta, dia buat gambar kereta. Kita pun cabut, kena gambar kereta. Tentu kita pergi tuntut, dia bagi garek. Mana boleh hang janji kereta? Ha, ini tak boleh. Nazar macam tu juga. Kalau nazar benda kecil, dia bagi benda besar, settle. Tapi kalau dia nazar besar, dia pergi bagi hak kecil, tak sah. Tak sah. Ha, mudah, kan?
Pasal tu kalau tuan-tuan nak selamat, tuan-tuan jangan nazar hok besar, nazar hok kecil. Ha, kalau dapat kerja ni, ha, nak buat apa? Aku nak buat bihun ya. Cukup. Tuan-tuan dia ada rezeki, dia pergi buat nasi. Okey. Tapi kalau dia pergi janji, aku buat kambing. Tak tahu dia pergi buat kangkrin. Yang ni kita ambil kangkrin tu, sumbat mulut. Nazar. Nazar ni janji dia dengan Allah sebab. Pasal itu bila orang tanya dekat Nabi tentang puasa Nazar, Nabi tanya balik. Kalau hutang dengan manusia kena tunai tak? Kena. Maka hutang dengan ahakku an yuqda. Kalau janji dengan manusia kena tunai, kena penuhi, kena selesaikan, kena langsaikan, nazar, janji dengan Allah. Ahakku an yuqda. Lebih berhak untuk ditunaikan. Jangan main-main ya, dengan nazar. So, tuan-tuan hadirin mukminin, tu sedikit sebanyak yang boleh kita kongsi pada pagi ini. Semua tuan-tuan ada urusan, banyak urusan, banyak berjanji ini. Jadi, kita tak mau menghalang tuan-tuan daripada pergi menunaikan. Kecuali lah kalau tuan-tuan, masa nak berjanji itu, tuan-tuan lapik lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Ataupun biiznillah, dengan izin Allah. Apa beza insya-Allah dengan biiznillah, dengan izin Allah? Ada di kalangan para ulama sebut insya-Allah benda yang memang di bawah kawalan kita. Biiznillah di luar kawalan kita. Kalau benda tu memang under control, kita boleh tentukan. Pimai-pimai pun Tuhan jugaklah. Kan? Contoh anak hang ni nak keluar mai ni jantan ke perempuan? Kuasa kita ke kuasa Tuhan? Dengan izin Allah setakat duk tengok ni sihat, alhamdulillah, perempuan. Pasal kita kata dengan izin Allah, pasal di bawah 100% Tuhan yang tentukan. Semua benda 100% mutlak milik dan kuasa Allah. Tak ada kuasa kita, tak ada. Kuasa Allah semua. Tapi kadang-kadang di bawah dia tak hang boleh mai petang ni. Kita nak kata izin Allah kan insya-Allah, dia ada beza tu, ada beza. Yang tu kita boleh tentukan. Tapi akhirnya Allah juga yang akan apa kun fayakun kan. Insya-Allah. Ha, insya-Allah tu maksudnya kita boleh atur bawah kita. Ada beza, halus kan. Quran tu halus. So tuan-tuan bila nak sebut apa-apa jangan lupa sebut insya-Allah. Macam mana boleh mai? Saya berjanji, saya akan sampai. InsyaAllah. Macam mana boleh bagi? Boleh tolong tak? Saya akan tolong, insyaAllah. Tapi jangan guna insyaAllah tu untuk muhur. Jangan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.